Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Radio Semelen. Oke guys, buat kali ini gue mau coba bikin mie dog and rice. Mungkin buat anak kosan, ini bukan makanan yang aneh ya. Ini adalah makanan yang ya. Nah guys, inilah bahan-bahan yang bakal gue pakai ya. Ada Indomie soto, pokoknya kalau Indomie terserah deh selera lu pada gitu ya. Dan kedua ada telur juga. Nah gue mau coba pakai dua telur dan sama nasi. Hey guys, gimana prosesnya? Jangan kemana-mana ya. Terus pantengin terus. Oke guys, tunggu dulu sampai airnya mendidih. Nanti baru masukin mie rebusnya guys. Kan airnya sudah mendidih, jadi Indomie soto. Jangan terlalu matang ya. Lalu tiriskan, masukkan ke piring. Langkah kedua, baru kita pecahkan telurnya. Lalu kocok-kocok. Kocok ya guys. Karena tak bumbu Indominya kurang asin. Nah, setelah begini guys, ya kan setelah nyapu semua, baru di. Wow! Ini proses ketiga guys. Dan masukin juga nasi. Sampai kecampur semua. Ini proses terakhir, mie dan telur nasinya sudah merata. Lalu kita masukkan ke dalam penggorengan. Aku butuh kepastian. Guys, begini ya guys. Ini nanti kalau udah mulai ini dibalikin ya guys. Tapi gimana balikin ya? Wadidaw. Jadi kan dibalikin guys. Pakai apa ya guys? Oh iya batang guys. Nanti balikin ke sini ya. Guys, coba kita balikin ya. Apakah bisa dibalikin? Kita taruh di sini. Wah! Wow! Ya, kita taruh lagi. Kunci. Kita bisa balikin lagi. Gosong, guys. Sudah matang dan kita matikan kompornya, baru kita taruh di
Wow. Oke guys, dan inilah hasilnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nyantap, tapi lebih enak tuh pakai sambal abisnya dulu. Oke guys, kita coba ya. Rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Guys, gue mau ngasih coba adik gue. Dia suka apa enggak ini orangnya? Karena gimana? Enak banget. Okay. Oke guys, itu saja tadi yang bisa gue bikin dan sangat simple sekali dan rasanya juga wow banget. Enak lah kalau yang lagi lapar, malas keluar dan ada bahan seadanya. Why not? Yeah. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.